Okin mantan Rahel V-nya viral di sosial media X nih. Selebgram sekaligus musisi ini dikabarkan menelantarkan hewan peliharaannya, yakni kucing hutan berjenis karakal. Kabar ini sih pertama kali diungkapkan langsung oleh Rahel V-nya lewat Instagram story-nya. Rahel V-nya murka karena tahu kucing hutan yang dipelihara Okin terlihat sangat kurus dan sedang sakit. Okin sendiri diketahui memiliki dua kucing karakal berdana Nala dan Mueza. Nah, yang di-share sama Rahel V-nya ini si Nala, guys. Jadi Rahel juga mengunggah hasil diagnosa dari pemeriksaan dokter hewan. Hasilnya nih, Nala mengalami gejala anemia, dehidrasi berat, dan pembengkakan pada liver sampai kena autoimun. Setelah viral nih, Okin langsung bikin klarifikasi. Dia bilang kalau Nala emang udah sakit dan langsung dalam perawatan. Baik Rahel maupun Okin meminta doa untuk kesembuhan Nala. Kalau udah ada kasus kayak gini, gue Whisking ngingetin buat selalu bertanggung jawab ketika memelihara hewan. Jangan cuman kepengen doang, tapi dirawat.